Hai, welcome back to our YouTube channel, The Recall Channel. Kali ini kita akan membuka satu paket dari Vaporeso, yaitu Vaporeso Lux 80S. Kita sudah dikirimin satu biji Vaporeso Lux 80S, ini yang pakai baterai. Kalau yang tipe S ini yang pakai baterai 18650 single. Jadi kalian harus, kalau beli ini harus sediakan satu buah baterai ya. Kita langsung buka aja. Untuk fitur-fiturnya kalian nanti bisa baca di dalam kotaknya. Oke, sebelum kita buka Lux 80S-nya, fitur-fitur yang ada adalah sudah menggunakan triple S leak resistant technology, menggunakan baterai 18650, menggunakan tipe charger type C, dan dia sudah compatible dengan semua coil GTX. Jadi kalian kalau beli pot Vaporeso itu tidak perlu pusing-pusing lagi beli mikirin cartridge-nya atau OCC-nya. Jadi kalau kalian beli pot dari Vaporeso ini, kalian tidak usah pusing-pusing untuk ganti pot, ganti OCC, enggak. Jadi dia sudah satu macam OCC untuk berbagai macam jenis pot. Enggak perlu banyak omong, kita langsung buka aja. Satu buah Vaporeso Lux 80S warna biru. Birunya sih asli keren ya. Keren banget sih ini birunya. Sisi satunya lagi ini sudah menggunakan kulit. Dari desainnya terlihat sangat elegan, compact, dan satu buah USB Type-C. Kita singkirkan dulu kotaknya. Oke, kita langsung saja isi dengan baterai. Oh iya, Vaporeso sendiri sudah menggunakan Axon chips. Yang ini. Axon chips. Chip yang sama seperti yang digunakan pada seri Gen. Di sini kita dikasih dua coil, yang 0,2 dan yang 0,3. Di sini karena gua akan pakai yang 0,2 untuk penggunaan liquid freebase. Salah satu fitur terbaik lagi dari Vaporeso adalah dengan adanya seal ini yang akan mencegah dari liquid untuk masuk ke dalam mesin ataupun liquid leaking. Untuk pengisian gampang sekali, kita tinggal buka dan kita bisa isi liquidnya di sini. Ini udah kita isi dengan liquid, sekarang kita pasang. Masakannya juga gampang. Selesai. Disertai dengan magnet yang kuat, sehingga tidak gampang lepas. Dan airflow yang bisa diputar hingga 360 derajat. Kita langsung cobain. Flavor yang dihasilkan enak. Semua rasa dari liquid itu keluar dan manisnya juga berasa. Ditambah dengan uap yang lumayan banyak. Jadi untuk ukuran pot sangat compact, flavornya berasa dan uapnya juga lumayan banyak. Untuk ukuran pot 80 watt ini kurang lebih mirip dengan mod single battery, karena dia juga menyediakan konektor yang bisa kalian pakai untuk menggunakan RDA atau RTA single coil. Jadi pot ini sangat fungsional, mau kalian jadikan pot dengan menggunakan OCC atau kalian jadikan sebagai mod single battery. Jadi kesimpulannya adalah pot ini layak untuk kalian miliki. Dengan semua fitur-fitur yang terbaru seperti triple S leak resistant technology, menggunakan baterai 18650, menggunakan type C dan coil GTX yang terbaik di kelasnya dengan ketahanan coil 1-3 minggu. Jadi segera hubungi toko vape langganan kesayangan kalian untuk dapatkan Vaporeso Lux 80S.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.